Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen semuanya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian baik-baik saja. Malam hari ini saya akan menemani kalian dan untuk menghibur kalian. Teruslah kalian ikuti perjalanan saya sampai di akhir nanti. Terima kasih kalian sudah selalu ada buat saya. Doakan saya yang terbaik. Doakan saya. Semoga saya bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi segala cobaan ini. Semoga saya tetap dalam keadaan baik-baik saja untuk menjalankan ini semua. Karena sekarang musuh-musuh yang saya hadapi sudah semakin kuat-kuat. Saya malam hari ini ingin menelusuri hutan-hutan yang ada di sini, ingin memberantas kejahatan-kejahatan yang ada, supaya kejahatan-kejahatan itu cepat musnah dari muka bumi ini. Dan buat kalian, janganlah kalian contoh untuk perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Nanti kalian bakal menyesal di kemudian hari. Sebelum saya melakukan perjalanan saya seperti biasa, kita harus bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun faqanuri. Anta iksiru wa holi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawatlah dan terus kalian bersolawat dimanapun kalian berada. Jangan pernah tinggalkan solawat agar hati kita tetap tenang dan kita tetap aman dari kejahatan-kejahatan. Ayo kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam hari ini kita berhasil menjalankan misi-misi kita. Kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Sepertinya kelihatan sepi sekali di sini. Saya belum merasakan hal yang aneh di sini. Tapi di depan sana seperti ada energi negatif yang saya rasakan selama ini. Saya seperti mengetahui energi itu. Semoga saja saya tetap kuat untuk menghadapi segala cobaan ini.
Sebentar. Saya seperti merasakan sesuatu di sini. Tunggu, Dewi. Di sana ada orang, Dewi. Benar. Ini yang saya rasakan. Kalian dengar suara itu? Itu suara dari Gong. Lihat. Ternyata mereka sudah merasa. Saya sudah merasakan aura arwah yang ini. Ini saja kerjaan mereka. Saya sudah merasakan kali perempuan sudah merasa yang sudah pernah kemari dan sudah melawan kita. Ternyata dia tanda dengan kehadiran saya. Ya, terasa kali energinya yang di tanganku ini. Warnanya biru seperti baju dia. Melihat wajah dia. Melihat tadi, sobat om. Hei wanita. Kamu tahu kan? Dia sepertinya ingin melihat. Tunjukkan saja wajahmu dan wujudmu dan datang kemari. Apa tujuan dan maksudmu datang kemari? Yuk kita datang aja. Assalamualaikum, saya ada di sini. Apa yang saya katakan? Ele. Iya, di belakang mereka itu siapa? Kalian setiap datang kami, tahu lalu terkejut. Seperti seorang wanita, dua orang wanita. Itu siapa ladies lagi? Ladies and gentlemen. Pasti kalian sudah hipnotis wanita-wanita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian siapa? Ini orang baru. Orang ini siapa Dewi? Kameramen juga tidak mengenalnya. Pangeran Kodok bukan? Kamu siapa? Kamu dari mana? Saya Ki Banaspati. Ki Banaspati, Pak Kameramen. Nopo? Nopo aku yang bingung. Saya nyari Ki Aco. Kamu siapanya Ki Aco? Saya adiknya Ki Aco. Ki Aco bukan ramen. Adik Ki Aco. Nah. Berarti kamu nah jahat seperti dia? Tidak, sama sekali tidak. Rupanya betul dia aku. Lalu? Justru aku ingin mengajak abang daku ke jalan yang benar. Kalian ngapain? Saya berjumpa dengan Dukun Gong. Adik Ki Aco.
Sino? Ada apa, Bakong? Ini coba. Ini. Adik kandung Ki Aco. Iya. Bakor apa? Aku tahu semua kan. Aku tahu semua antek-anteknya. Gue anggap aku dia antek kayak cocok. Ya. Salah besar. Wah. Dukun gong ini sangat licik. Dia juga lumayan punya kekuatan yang sangat hebat. Gue sangat besar. Satu yang membantu di atas aku. Keporak gue. Mengali. Hai. Bakong. Kamu. Siapa namamu? Laki-laki. Siki Banaspati kau bilang tadi. Kami datang kemari dari Jawa. Bukan kami anak buah si Adong, anak Sumatera. Cuman kami Boyar. Kalian nikmati saja pertunjukan ini. Kenapa? Gak senang kamu? Tidak, karena kau tidak ada sopanmu kepada kami. Kami tidak pernah menunjuk-nunjuk. Hajikan! Rasakan saja. Baik kalian pergi dari sini dan lepaskan dua wanita itu. Kamu siapa? Sudah berani mengatur kami? Saya tanya kepada kamu. Ibanaspati. Oh, Ibanaspati.
berarti kamu suka bermain dengan api. Jadi ini kamu suka dengan ini? Kalau itu tak perlu kau tanya. Jangan sampai kau bahkan hidup. Kamu tidak mampu. Jaga bicara. Sebelum kamu membakar, kami sudah terbakar duluan. Tapi kami pangan. Pantas juga kalian coba. Sedot. Coba saja kalau ini. Wui budak, mau kali kau disuruh-suruh. Saya bukan budaknya. Cepat lepaskan mereka. Kau bicara dia. Begitu saja sudah menyesal. Kamu hadapi saya. Oh, wanita cantik yang begitu imut-imut seperti marmut. Tidak usah banyak bicara. Sang basir. Tapi aku tidak tega. Tunjukkan keilmuanmu yang saya kasih. Kau murid kesayanganku. Kami bisa melepaskan dia. Cuman saya minta kepada kalian. Apa? Jangan kalian pernah ganggu dukun-dukun yang lain. Dan saya minta juga ke kalian. Jangan pernah ganggu warga yang ada di sini. Apalagi para wanita. Kami bisa menuruti permintaan kalian. Tapi satu permintaan kami. Jangan pernah ganggu-ganggu dukun-dukun yang lain. Apabila kalian mengganggu, akan terima. Selagi kalian berbuat jahat, pasti saya akan menggagalkan. Oh, menantang. Apa? Tuh, tangan kamu. Tangan. Yang membuat saya. Kenapa kamu melampiaskan ke semua wanita? Sebelum saya menghabisi seribu nyawa wanita, setelah berhenti melukai wanita. Dasar kamu tidak punya hati. Oh, curhatnya. Kamu tidak mempunyai seorang ibu. Dia juga wanita. Hai. Sadar itu. Kau tidak usah menyebut ibu-ibu. Baik, kalian pergi.
Jangan pernah mengganggu wanita lagi. Jangan pelampiaskan masalah kamu ke semua wanita. Mereka tidak ada salah dengan kamu. Seperti Tuti. Wah! Ngajar kamu. Mana kalian? Itu, tangkap, kejar, tangkap. Kita harus cepat wanita ini. Tangkap wanita itu. Kalian jangan ikut dia. Berhenti, tangkap dia. Kita harus hilangkan, mengembalikan ingatannya ini. Jangan kesana, woy! Oh, goblok! Bagaimana ini kameramen? Kejar lagi! Kesana nanti ditangkep dia! Kejar! Kenapa mereka malah mendatanginya? Tidak ada? Kelihatannya bisa kehilangan juga. Mana mereka? Bagaimana nih kameramen? Kita kembali saja. Yaudah, boleh aja yuk. Dini gitu, matikan aja. Kita akhiri saja video ini. Iya. Sudah. Nanti kita cari lagi tuh perempuan-perempuan itu. Terima kasih kamu juga sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Lalu kamu sekarang mau lanjut kemana? Saya akan lanjut cari Kiacong. Kalau boleh tahu, ini siapa namanya? Saya Dewi Lanjar. Ya, Dewi Lanjar. Salam kenal, saya Kibana Sepat. Ya. Sudah, kita kembali saja ya, para netizen semua. Saya Dewi Lanjar dan... Saya Kibana Sepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adil langkat stabat strobot. Mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cinggungo menggimari kutu yajo simpen dendam mirin jarawati kutu iso ikhlas apelan tawakal. Ilmu pisau manjing gawe pekal ojo jaluk nanging kutu sabar marco ilmu iku koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS.
dadah.